apa? Bunga. Bunga krokot nanti mau. Langge. Tapi untungnya yang sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat-sahabat? Jumpa lagi dengan Mama tentunya di channel keluarga Adwa. Masih. Ini rek ono wong bawa petih. Sampai ada yang sampai. Wong iya tuh kayak pohon ini yang hitam-hitam. Ini kita on the way ke kebun impian. Jadi kalau di Banyuwangi itu aktivitasnya itu ke kebun selalu. Cuma kadang mau bikin video itu apa ya? Ya apa sih Bibi? Bisa kamu jelaskan kalau kita nggak sempat bikin video itu kenapa? Kadang lupa ya, udah di tengah jalan videonya penutupannya lupa. Karena apa? Karena sibuk kerja ya Bibi ya. Iya. Semangat kayak. Terlalu semangat. Lupa. Kayak gitu loh. Ada tangan kotor, penuh kayak lumpur. Akhirnya males untuk bikin video. Akhirnya separuh-separuh dan tidak upload. Dan di sini ini bersama nenek tua. Wah, nenek. Tua-tua keladi. Duduk ya. Janganlah. Sorry lah. Tua-tua manja. Oh, tua-tua manja. Tetap setia Mas Rijal. Yes. Aja ditiru ya guys, iki pelan-pelan wis bahaya deloken. Jadi supire ya dua guys. Supire. Aduh. Lale tua ini tadi tuh ditinggal di rumah itu enggak mau. Enggak ada teman. Ya apa sih? Gak jelas wong iki. Kirim malu ning kanan lho. Astagfirullahaladzim. Kanan. Ya Allah Mas Rijal, wong hati-hati. Sopire mereng lungguh. Lah iya. Duh deg-degan rek pertigaan barusan mobil Innova. Wis tinggi nganan. Wis tinggi ngiri, arah ngiri. Menggo ing nganan, gila enggak gitu tuh. Astagfirullahaladzim. Itu sopir ajaran, Pak sopir piye itu niku. Perlu sekolah. Sampai kaget aku. Guyuku sampai sampai langsung seketika menecep deh. Ada lagi arep ngguyu Mas Rijal sopir sok kecewet. separuh badan. Iya. Terus baru badan Yesus pelanggaran. Ya udahlah sahabat, yuk ikutin aktivitas Mama. Selama di kebun ini nanti ngapain aja? Yang penasaran, yang penisirin, tetap stay tune ya. Kalau bisa tonton videonya sampai habis. Thank you. Sakno ya, ayo keluar. Ucul. Jadi sapu itu harus dipegang. Aduh, enggak berani, Bu. Baik, Bu. Enggak berani aku pegang yang kayak kucing, kelinci berbulu-bulu itu enggak berani. Enggak ana barangnya nawi. Sudah nyampe di kebun impian ya. Ih, panasnya. Cetir pokoknya wis. Tuh Mbak Mintin medhi apa? Bunga. Bunga krokot nanti mau dirilis. Mau ditanam di sana. Jadi ditanam di sebelah sana, belakangnya kasih bu sana. Nih.
kalau sudah kayak gini bagus loh, cuantik loh, murah meriah tapi cuantik. Ini mama mau metik-metik di sini yang milih satu warna ya Min ya. Ya Mbak Min. Oh Mbak Minti nanu ngunduh kangkung dinggo iku kelinci. Aman bang, kok moro-moro nak duren. Siapa yang mau bibit bunga krokot melimpah di sini, monggo silakan ambil. Duh, dipetiki kan dipotongin kecil-kecil supaya nanti tinggal nanem. Padahal iki dulu mama belinya cuma sedikit loh, cuma berapa, tapi sembarang warna ono gitu loh. Cuman krokot ini harus kayak di remaja nongol loh, nggak di remaja no juga dia jelek. Panasnya, padahal ini yang lumayan dataran tinggi loh kebun ini, Banyuwangi Barat arah ke wisata Gunung Ijen, tapi panasnya kayak ini ya. Ini warna oranye, nanti ngambilin yang warna putih juga ini. Kita ambil yang warna putih. Nanti sore kita kerahkan untuk gerakan menanam krokot. Durane gak ana sing ceblok. Kang Baul gak lapor ta? Putih akeh ya. Iki kang kula nandur putih wero ya kene mau. Abang iki lho, abang iki apik temen eh. Wong itik ya. Wong itik terus. Ami, iki lho pink iki lho. Ayu pink iki lho. Ini nandur ping ping muda iki lho Min. Oh, ngono. Aku nandur ning cermeh. Cermeh sing cermeh lurus e ku embo. Jangan mus kok jak kok anu Min. Ditambahi? Iya, ditambahi. Lawas kok go balik ah? Duriane, ini durian montong. Panasnya cuwetir, gak ada payung. Panas ya Mas Rijal. Ayo kita ke Mas Rijal. Duh, ngono iki apa tak buang loh. Kalau dibuang ndane panasnya kayak apa ya Slipi?
nunggu ini aja situ kasih alpukat ya. Kalau udah gede baru dibuang ini ya. Wah, apik loh bibit alpukat teh. Padahal waktu itu nanamnya segini loh. Sekelingking, sejentikan. Oh, Mas Anu neng ndi? Loh. Mangga, Bu. Rujakan. Mboten, Bu. Kueni. Wuh, kueni. Kudu kuandel iku Mas Rijal yang ngeceki. Panas, guys. Mau nyabutin rumput di sini nih. Tapi kok panas ya? Iya, wes, eman-eman. Sekarang santai-santai tidur. Kok goreng sawi, bung keju. Iya. Saiki Bu kan tidur. Iya, Mbak Mintin. Ayo menjebol pohon pohon keju. Jebol pohon keju sek disiram ya Silipi ya. Sing endi iki yang dijebol iki Min? Kayak ya tak siram ya. Iya sing iki kok tau dijopok soalnya. Ala iki kayak dianting di pareng direk. Kang bawa lek kok jebolno kek. Hah? Lah iya dijebol disiram sik, Ma. Ayo Kang jebolno Kang. Disiram sik ben empuk. Kuat, Kang. Iki ya kudu dianu kek, Kang. Dikebruk. Iki kudu dikebruk iki. Kuat wes, Min, wes. Wilin, wilin, cuklek. Tonggone cuklek, Kang. Piye, Kang? Tonggone cuklek e. Ketuwek ya. Pudinge Min. Pacule gak dijomok Kang, pripa iki Kang? Iki kok dikebruk ya? Dikebruk ya Kang? Enak ya kalau di desa itu. Enaknya kalau kita itu mau nanem itu pasti panen. Nah, pengin kalau dibanyangin namanya sawi. Nyamuk. Kalau dibanyangin namanya sawi. Kalau di tempat kalian apa ya namanya ya? Sawi. Telo, pohong. Pokoknya dibanyangin namanya tuh sawi. Lagi Bu, legend sabrang. Sabrang. Sabrang ono. Ning omahku akeh, Mbak. Engko elek ya aku ning Malang kok ya tuku bentul sing bunder-bunder. Iya. Lek bentul lain ning kene gak deket, lek sawi dukut deket kali ya. Sik tak kon ngebruk iki Kang Bao lek. Wayahe ngebruk sak le. Oh, lek tak nyiram-nyiram ya ini iki Kang. Lah iya. Mangkane iku. Pak Pri, airnya ngalir mboten Pak Pri? Air ngalir napa mboten? Mboten Bu. Terus gaya apa nyirami? Kulo Bang Kemen jan. Oh, gayi tawa-tawa. Berarti dereng disiram nggih, sing mingking kan sore nggih. Mboten mantep jan. Nggih, dek ini sik kula. Lah nggih, soalnya panasnya kok ngeten lho Pak Pri. Mengke kula bedhai sawah kok. Sore. Lah nggih.
A few moments later. Dari pagi sampai malam, kita masih berada di tengah kebun yang gelap gulita. Tapi untungnya yang sebelah sini ini sudah Mama kasih lampu-lampu cantik, lampu-lampu love yang sangat menawan. Tuh, cuma jangan lihat sebelah sana ya. Itu kalau ada penampakan, kita kabur. Kita kabur sama-sama. Inilah sahabat, suasana malam di kebun impian ala-ala Mama. Yeay. Tuh, yang penasaran ingin tahu suasana malamnya seperti apa? Ya seperti ini. Namanya juga kebun, ya pasti ya gelap. Tapi untungnya udah sebagian ini Mama kasih lampu-lampu supaya cantik. Oke ya sahabat ya, terima kasih yang sudah nemenin aktivitas Mama di hari ini. Dari pagi, siang, sore, malam di kebun terus sampai gosing. Tapi ingatlah, usaha insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Amin. Mas Rizal ajak rana-rana loh. Oke sahabat, kita tutup dulu kebersamaan kita untuk video kali ini. Semoga memberi inspirasi. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan tetap semangat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.